Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video animasi tentang pengaruh buruk self-defense mekanisme yang berlebihan pada remaja. Nah, pengertian mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan dapat didefinisikan sebagai metode yang digunakan individu untuk menangani perasaan-perasaan takut, kecemasan, dan rasa tidak aman. Menurut Fenisel, pertahanan ego dapat dibagi menjadi pertahanan yang berhasil dan yang tidak berhasil. Pertahanan ego dikatakan berhasil bila memberikan penangguhan atas sesuatu yang tidak diinginkan, dan dikatakan tidak berhasil bila pertahanan yang digunakan merupakan sebuah pengulangan atau kesinambungan proses dari sesuatu yang tidak diinginkan untuk mempertahankan ledakan impuls-impuls dari yang tidak diinginkan. Dampak dari self-defense yang berlebihan mekanisme pertahanan diri sebenarnya baik jika dilakukan tidak berlebihan atau sesuai dengan keperluannya saja. Namun, apabila berlebihan, ini sangat tidak baik. Bisa jadi sering membohongi diri sendiri dan juga lainnya. Solusi yang ditawarkan apabila seorang remaja terlalu berlebihan dalam menggunakan self-defense adalah dengan meningkatkan penerimaan diri mereka. Karena dengan penerimaan diri yang baik, mereka bisa memahami diri mereka dan mengoptimalkan semua potensinya. Penerimaan diri merupakan suatu tingkatan keamanan untuk hidup kondisi dirinya, untuk mencapai keinginan-keinginan sehingga terus mengembangkan dirinya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum.